Halo guys, balik lagi di channel saya Playmaker. Oke, di video kita kali ini kita akan main Galactian War guys ya. Di sini saya akan mencoba satu meta aneh guys ya. Kita nggak usah pakai support guys. Oke. Nah, apakah worth it atau enggak? Kita lihat aja guys ya. Kita langsung mulai ke matchnya. Nih, oke. Lawan kita Abel guys ya namanya. Oke, ini seru banget guys ya, karena saya bakalan pakai full damage guys ya, tanpa support. Kita bakalan pakai godsend semua guys ya. Ini kita lihat dulu apa yang nyusahin ini. Ini yang bakalan nyusahin kayaknya kita buang Jun guys ya. Ya Jun aja, Jun. Oke, Saka dibuang, kita pakai godsend semua guys ya. Sip. Sekarang kita hit ininya dulu guys, yang nyusahin guys. Nah, this buat kalian juga guys ya. Ini kan kalian light up musuh guys seperti ini, kalian harus hajar Sextan Lunanya dulu guys. Soalnya dia bakalan kasih si Yoga jalan dua kali terus guys buat nyetun guys ya. Nyeselin guys emang guys. Ini kita bakalan incar terus-terusan Sextan Lunanya guys ya. Selesai itu, kalian bisa incar Yoga atau si apa ini namanya Virgo ini guys, Saka. Oke, sip. Kita hajar ini guys. Oke, setengah ya guys ya darahnya ya. Kita tenang guys, kita punya mu guys. Ini bakalan di silent habis-habisan nih sama Saka lakanya ini guys. Ya percuma guys, skill kita udah keluar semua, jadi santai guys ya. Oke. Yang kena silence siapa? Ini guys, Shiryu guys. Monyet banget guys, dia tahu banget Shiryu sama si Aiolos guys ya, kena silence. Nah, ini juga kena nih, siapa namanya nih? Mu guys ya. Nah, kalian kalau mau tahu kena silence apa enggak, itu ada tanda di kepalanya tuh kayak seperti tanda orang ngomong gitu guys ya, kayak di komik gitu guys. Nah, itu artinya di silent guys ya. Oke, kita incar Sextan Lunanya lagi. Nice. Ini kita pokoknya pukul Sextan Lunanya aja guys, nggak usah dipikirin guys. Ini kita langsung pakai apa namanya nih, Doko guys ya. Kalau nggak, aduh kan tuh kan rese emang guys, kampret emang guys. Aduh, dua-dua kena silent lagi. Nice, ini udah mati. Aduh, silent, ini silent ngeselin guys ya. Nah, yang kena silent cuman Aiolos guys ya. Kita bakalan ngincar si ini dulu dah. Kecil damage-nya kampret. Oke, ini agak berat guys ya, kalau di king ke atas itu bisa ketemu legend gitu guys ya. Kita hajar guys, tebel banget kalau Yoga guys aja tuh agak tanky sih guys ya darahnya, kalian lihat. Oke, ini stuck it. Kalian guys, ini untuk Doko ini tips, kalian stucknya udah 4 gini, kalian keluarin aja skillnya guys. Nah, oke, mantap. Doko mereka juga udah 4 guys, kita harus crystal wall nih guys, nggak bisa nih guys. Abis ini kita harus incar Dokonya guys ya. Kalau enggak mati kita guys. Aduh, lama banget sih dia jalan. Mau nyelan aja susah. Halo bang, cepetan bang. Oke, jadi Dokonya enggak jalan, nice. Ini kita matiin. Oke. Dia bakalan serang udah pasti ini lah guys ya. Kayaknya apa, Aiolos guys ya. Untung gak mati, nice. Ah mati cok, sayang banget. Padahal gue mau ngincarin Doko mereka pakai Aiolos guys ya. Tapi gak apa-apa guys. Kita keluarkan Lightning Plasmanya dulu. Oke, ini kita kasih Doko shield. Ini kita hajar. Kok incar Dokonya aja guys.
Dokunya ini udah sakit guys, sudah 4 stack guys ya. Jangan kasih dia jalan guys kalau bisa guys. Nice. Oke. Kena silent, enggak apa-apa. Dia bakalan nyerang si Ryu kayaknya guys ya. Kebaca ini. Antara si Ryu sama wow, dia nyerang ini gua dong. Wow, sakit bang. Gila. Aduh, ke silent lagi nyet nyet. Kalah kita guys. Nice nice nice, dia udah mati guys ya. Nice, lu gak kena silent guys, perkara. Dia ngincarin, ngincar siapa ini? Ngincarin gua dong. Untung nggak mati. Oke, penghabisan guys ya. Sip. Kalian ini guys, hampir kalah sih guys sebenarnya guys, tapi worth sih guys ini. Oke, kita naik guys ya. Kita satu game lagi guys, satu game lagi. Biar buat jadi bukti aja guys ya. Oke, oke, oke. Apakah worth? Oke guys, kita lanjutin replay guys ya. Soalnya tadi putus recordannya, jadi ini dari replay bisa guys ya. Gak apa, kalian lihat aja guys gameplaynya guys, tanpa support ininya guys ya. Oke, di sini kita bakalan lihat sama-sama guys ya gimana permainannya. Di sini narrow place nggak ke. Oke, seperti ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri guys ya, line upnya seperti ini. Oke, nah intinya di sini kan kalian lihat di situ yang ngeselin tuh Virgo guys ya, jadi kalian harus incar Virgonya terus-terusan guys ya. Ini saya kasih tahu intinya aja guys. Nah, oke, sip. Nah kalian incar Virgonya aja guys, jangan peduliin guys. Oke, Virgonya mati, kalian langsung incar ini guys ya, Aiolosnya guys ya. Oke, nggak mati, sip. Aiolos itu mengerikan guys, untuk single target kalian bisa langsung one hit mati guys ya. Jadi kalian harus incar Aiolos, habis incar Aiolos itu kalian harus incar Gemininya guys ya. Kalau posisi game kayak gini, selesai Aiolos mati, kalian harus incar itu guys. Kita silent dulu guys ya. Nah, kalau udah kayak gini udah enak guys ya. Ini kalian cuman incar yang tengahnya, udah pasti musuh nyerah habis itu guys. Ternyata ward pakai apa? Nggak pakai support guys ya. Boom. Nah, pas ini saya salah incar guys ya. Harusnya kita incar yang tengah guys. Percuma incar healernya guys ya. Ini saya di silent terus nih. Dikira masih bisa menang kali kayak gini. Nih, incar tengah guys. Nah, seperti ini udah pasti mati guys ya, yang tengah tuh guys ya. Kita percepat aja. Oke. Dan musuh bakalan, nah pasti nyerah guys. Tuh kan, nyerah dia guys. Kita langsung menang guys ya. Oke guys, satu game lagi ya guys ya, biar kalian puas. 3 game jadi total tanpa support. Nah, di sini juga musuh tuh full godsend guys ya, sama kayak kita guys line up-nya guys. Jadi kita bakalan saksikan sama-sama guys ya. Di sini kalian tuh harus jeli guys ya, di sini guys ya. Ini kalian harus incar sakanya terus-terusan guys. Sakanya tuh ngeselin guys ya. Tuh kan. Tuh, Saka itu harus diincar awal-awal guys. Early itu kalian Saka guys ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita komentarin aja guys. Nice, nice. Tuh, kalau udah kayak gini guys, kalian tuh wajib incar antara Aphrodite atau Mu ya guys ya. Mu aja guys kalau kayak gini guys. Nah.
Kalau kalian nyerang pakai paksa nyerang itu, oke, mati imunya guys. Kalian jangan maksa ngincar pakai yang area guys ya, soalnya kalian bakalan mati guys kalau ada mu guys, karena dia nyerap damage guys ya. Nah seperti ini kita incar yang balik guys, incar Virgonya lagi guys ya, udah nggak ada mu guys ya. Wow anjay, nah mati semua. Sekarang kalian incar Aphrodite-nya guys, karena udah ronde 3 itu Aphrodite itu mengerikan guys ya, kalau kalian mau tahu. Tuh karena guys, sakit banget loh. Dia bisa pakai semua energinya terus-terusan guys ya. Ini kita incar Aphrodite-nya guys ya. Gak mati, GG. Mati dia guys. Ya ampun salah incar dong. Nice. Udah dihitung guys ya. Nah di sini kalian udah terserah guys, kalian mau incar siapa juga boleh guys ya. Kalau udah kayak gini guys, kalian udah pasti menang guys ya. Nah. Nah. Tinggal Aldebaran kita hajar aja guys. Nah. Oke guys, sampai sini aja video dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan di subscribe ya guys ya. Ini Galactian War kita. Sampai sini aja. See you on next video guys. Bye bye. Jangan lupa juga ditonton video sebelumnya guys ya. Thank you.